Yang terhormat Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Haji Badrut Tamam, Sarjana Psikologi, beserta Bapak Wakil Bupati, Pak KJI Sarjana Hukum. Semoga Kusuma Hospital, keberadaan Kusuma Hospital menjadi nilai tambah bagi peningkatan derajat kesehatan untuk Pamekasan dan sekitarnya. Jadi Kusuma bersama dengan faskes yang lain, rumah sakit yang lain, klinik-klinik yang lain, bersama para tenaga kesehatan yang lain bersinergi ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Pamekasan. Yayasan Kuspa Medical Wangkaya berkomitmen dengan pengetahuan, keterampilan, dan sarana yang kami miliki, senantiasa ingin melakukan yang terbaik bagi Pamekasan, bagi pemerintahnya, masyarakatnya, terutama ibu kami yaitu Dinas Kesehatan. Kami adalah anak bungsu dari Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan bersyukuran kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saya muliakan dan saya hormati yang saya tanggungi para alim, para ulama, khusus Mbak Bina Kehaji Abdul Wabur Forkopimda Kabupaten Pamekasan yang hadir, tak lupa para jai yang sangat saya cintai, para ajunan, hadirin, hadirat, Pak Dodo Direktur Geraha Merta, teman lama, jam 8:30 sudah ditelepon harus hadir ke tempat ini. Jadi ini kinis-kinis perdana berkegiatan di Kabupaten Pamekasan bersama Pak Raja ini. Baru kemudian setelah ini kita akan hadir ke beberapa acara yang lain dan mudah-mudahan Kabupaten Pamekasan ke depan akan semakin menjadi kabupaten yang raja, partikel, dan kerja untuk kemudian menjadikan rakyat kita semua di Kabupaten Pamekasan bahagia. Saya melihat, saya dulu pernah diajak Pak Dudu ke beberapa negara. Pernah diajak ke, kalau nggak salah, ke Jepang, ke China, untuk melihat beberapa rumah sakit. Semakin banyak rumah sakit di satu daerah, sebenarnya bukan semakin baik. Semakin sedikit rumah sakit, semakin baik. Karena masyarakatnya banyak yang sehat. Semakin banyak kantor polisi, bukan semakin baik. Tetapi semakin sedikit kantor polisi, semakin baik. Artinya apa? Berarti keamanan di satu daerah itu sudah bagus. Semakin sedikit rumah sakit, bukan berarti semakin tidak bagus, tapi semakin bagus. Bukan begitu, dulu ya. Nah, karena itu harus menjadi perilaku. Gerbang salam itu harus menjadi tindakan keseharian pemerintah dan rakyat di Kabupaten Pamekasan. Gerbang salam itu adalah satu tindakan yang senantiasa meletakkan salam dan landasan serta fondasi keagamaan kita menjadi bagian dari perilaku keseharian kita dalam membangun Pamekasan yang lebih meletakkan masyarakat kita sebagai bagian dari subjek dalam segala sesuatu dan muaranya adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Pak Bupati Sutina. Untuk diketahui bahwa dokter Wan 1. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak.
langsung berbuat langsung membuat. Radar. Siap, Pak. Dimas protokol. Siap. Sudah. Sudah cukup.